Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini di video diawali dengan saya mau sarapan dulu nih teman-teman. Kali ini saya sarapan simpel aja. Dan kali ini juga saya nggak berbagi rutinitas dan kegiatan saya di rumah. Dan saya mau ajak teman-teman nih liburan. Ini kebetulan videonya diambil di hari Minggu ya. Jadi saya sarapan dulu ya teman-teman. Jangan lupa sarapan ya buat teman-teman semua yang belum sarapan. Dan jangan pada salpok ya dengan muka saya di pagi hari yang benar-benar ya. Benar-benar masih buka bantal ya. Ya sudah, saya mesti sapa-sapa dulu nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Adik Salma. Adik Salma. Apa ini? Ada jagung ini. Ada jagung ini. Mau ini? Enggak. Mau kamu? Kain apa ada sikit? Kamu lepara. Okay. Ada jagung. Jagungnya yang warna gini. Mau enggak? Ya mau ini ada Salma. Gimana? Oh syukur alhamdulillah. Ya harmuka Allah. Salma Saleha. Ini lihat. Woi, apa nih hitam-hitam? Oh, ini. Coba. Udah apa betul kan ya? Nak, dapat bang untuk cepat apa untuk ibu? Nah, nanti beres paku beres di mana kan? Lagi? Lagi? Ya, gigi nih dek Salma. Nah ini dilanjut ya, kami langsung pada ke pantai nih, saya sama adik-adik saya sama keponakan pada ke pantai nih teman-teman, mau liburan teman-teman. Kali ini mungkin saya nggak banyak dubbingnya ya, saya mau memperlihatkan aja kegiatan saya di pantai seperti apa, sangat simpel dan sederhana. Semoga teman-teman tetap enjoy aja ya untuk menonton video-video sederhana saya ini. Saya mengajak teman-teman ya setidaknya berlibur sejenak ya, walaupun tempat yang sederhana, yang penting bisa refresh otak aja ya teman-teman. Semoga tetap enjoy untuk menontonnya.
Nah, ini saya sudah selesai ya mandi di pantai dan ini saya lagi di pinggir jalan nungguin adik jemput ya, teman-teman. Ya, semoga aja teman-teman enjoy ya untuk menonton kegiatan saya pada hari Minggu ini. Semoga teman-teman suka dan pastinya semoga teman-teman terhibur. Pokoknya buat yang baru bergabung, jangan lupa ya dibantu channel saya dengan cara di-subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.